Bocor. Video Bunga Citra Lestari Ariel Noah terekam CCTV, netizen. Segera bertobatlah BCL dan Ariel. Kedekatan Bunga Citra Lestari atau BCL dan Ariel Noah memang bukan jadi hal umum lagi. Di atas panggung maupun di belakang panggung, Ariel Noah dan Bunga Citra Lestari tampak dekat dan mesra. Kedekatan Bunga Citra Lestari dan Ariel memang bukan sekedar rekan kerja di panggung saja. Hal itu dapat terlihat saat Ariel Noah dan Bunga Citra Lestari mesra di luar panggung. Bahkan ketika beredar isu BCL hamil, Ariel Noah pun juga ikut terseret namanya. Karena selama ini Ariel Noah dan Bunga Citra Lestari selalu bersama. Dilansir lewat kanal YouTube Mendadak Gosip, menggambarkan kedekatan BCL dan Ariel Noah selama ini. Selepas suaminya meninggal, Bunga Citra Lestari memang belum menunjukkan gelagat ingin menikah lagi. Tetapi dengan banyak kejadian yang menggambarkan kedekatan BCL dan Ariel Noah membuat fans mendoakan mereka agar berjodoh. Banyak video-video yang menggemparkan publik terkait kedekatan Ariel Noah dan Bunga Citra Lestari. Video kemesraan Ariel Noah dan Bunga Citra Lestari terekam CCTV Pubroom dan tersebar luas dan banyak mengundang komentar netizen. Berikut beberapa komentar netizen tentang video kedekatan Ariel Noah dan BCL. Mereka berdua baiknya menikah menuju halal, jangan lagi mencari cinta. Ya, semoga mereka berjodoh. Amin sama, berdarah Minang. Senang lihat orang nih. Perjuangan cintanya. Hehe. Selagi masih bernyawa mudah-mudahan sempat bertaubat, saya pon sama hanya bagi ingat. Ya ampun, cepat halalkan, kasihan takut nggak ada umur lagi. Suami baru nanti nggak lama sudah ama cowok lain. Cintamu tak sekuat nafsumu. Yang perempuan juga gak bisa membawa nama baik almarhum suaminya. Saya masih berharap yang menikah sama Ariel itu Luna Maya. TP kelu berjodoh dengan BCL yuk, mau gimana lagi. Ariel Noah dan Bunga Citra Lestari menabung, siap nikah tahun depan. Ariel Noah dan Bunga Citra Lestari dikabarkan akan menikah tahun depan. Bahkan, beredar kabar keduanya sudah memiliki tabungan bareng. Hal itu dikonfirmasi Thoriq Halilintar di depan Ariel Noah. Tapi bener nggak sih Kak Ariel sama Bunga Citra Lestari punya tabungan bersama untuk nikah? Tanya Thoriq, dikutip dari YouTube pribadinya yang diunggah Senin, tanggal 28 November tahun 2022. Nggak, kalau tabungan bersama itu nggak. Karena kan belum punya hak ya, jawab Ariel Noah. Meski demikian, Ariel Noah tak menampik keduanya sudah sama-sama menabung untuk menikah. Hal itu pun sudah direncanakan Ariel Noah dan Bunga Citra Lestari untuk mengatur keuangan. Tapi kayak lebih memanage mengatur satu sama lain aja, sambungnya. Vokalis band Noah mengatakan, saat ini ia dan Bunga Citra Lestari tengah berjuang menabung. Sebab, keduanya memang sudah mantap untuk menikah. Kita kan punya tujuan sama, udah gimana caranya lu cari cuan, gue cari cuan, dikumpulin gitu, sama-sama, jelasnya. Ariel Noah juga menjelaskan bahwa nantinya akan mempercayakan penuh keuangannya ke istri jika sudah menikah. Sebab, ia tak mau pusing dengan perekonomian rumah tangga. Gue itu lebih ngalah dan gak mau ribet orangnya. Tapi gue tahu gue itu orangnya boros, makanya ketika gue dapat orang yang pas, lebih baik dia yang memperhatikan soal itu, pungkas Ariel Noah. Sebelumnya diberitakan, Ariel Noah memang sudah berencana serius dengan Bunga Citra Lestari. Hal itu diungkap langsung oleh ibu kandungnya, Darlina Dervish, yang menyebut putranya berencana menikah tahun depan.